Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negaraku satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya Najib Razak. Seperti tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, ketika ini kempen PRU14 sedang rancak berjalan. Dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kempen, saya amat teruja dengan sistem demokrasi kita yang begitu mekar dan bertenaga. Demokrasi bukan hanya diertikan dengan berlangsungnya pilihan raya umum sekali dalam masa 5 tahun. Dia juga bukan terhad kepada hak untuk bersuara atau bertindak. Dan ia juga lebih besar dari konsep satu undi mewakili satu suara rakyat Malaysia. Demokrasi adalah satu penentu. Demokrasilah yang akan menentukan setiap pemimpin yang dipilih itu terus menjunjung amanah yang diberikan dengan baik, malah terus berusaha untuk sentiasa meningkatkan prestasi mereka sebagai pemimpin yang telah dipilih rakyat. Demokrasi juga adalah satu yang wajar kita raikan dan hargai. Ia membuka ruang dan peluang untuk saya dan rakan-rakan turun padang, bertemu, beramah mesra serta berkongsi pendapat dengan rakyat seramai yang mungkin. Seperti umum mengetahui, Barisan Nasional telah menerbitkan manifesto. Satu manifesto yang sangat komprehensif dengan agenda untuk terus mentransformasikan Malaysia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya amat teruja untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang agenda besar kita ini. Yang penting, saya juga akan memanfaatkan peluang ini untuk mendengar pandangan rakyat. Seterusnya, mendalami denyut nadi dan perasaan yang dilalui dalam mengharungi pelbagai isu. Ketahuilah bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua adalah sangat penting, kerana di tangan tuan-tuan dan puan-puanlah terletaknya kunci untuk menentukan masa hadapan tanah air tercinta ini serta untung nasib bangsa kita. 5 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan telah memilih Barisan Nasional untuk menggalas amanah mengemudi bahtera negara. Saya telah pun berkongsi dengan rakyat tentang apa yang telah kerajaan ini usahakan. Semua pencapaian yang telah kita kecapi sehingga ini dan pada tahap mana berdirinya kita kini sebagai sebuah negara bangsa. Saya amat yakin bahawa apabila tiba masanya nanti, tuan-tuan dan puan-puan semua akan membuat keputusan yang tepat memilih untuk mengekalkan Malaysia pada hala tuju yang betul, melangkah gagah ke hadapan demi menggapai kemajuan dan kemakmuran yang berterusan, insya Allah.